Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Welcome to HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di F1 Body Rock. Siapa sih nggak tahu F1? Nah, alamat lengkapnya ada di sini nih. Nah, lo dari Dan Mogot tuh gampang banget dari lingkar luar. Itu lo tinggal keluar di daerah Klender, nanti belok kiri nyampe di sini nih guys. Nah, gue pagi-pagi dihubungin Mas Harun. Nah, Mas Harun minta gue untuk ngambil mobil Mercy SL500-nya karena dia lagi sibuk ngurusin mobil-mobilnya, kan mobilnya banyak. Wah. Nah, jadi ini gue nih yang diminta tolongin guys. Kenapa gue mau? Karena nah, gue pakai baju ini, gue nggak sadar dan ternyata mobilnya ada di situ. Nah guys, jadi di F1 Body Works ini SL500 ini kita body correction, ban correction juga karena mobil ini nanti bakal gue antar ke tempat detailing. Nah apa aja sih yang dikerjain di mobil ini? Mari kita lihat. Nah yang dikerjain sama F1 Body Works kali ini dia body correction, pan correction, karena kan mobil kemarin diikutan acara Mercy Day Bandung ya. Jadi ada boncel-boncel kena batu-batu tol ya kan, kerikil-kerikil kecil. Nah ini udah dibagusin, udah disulam habis dan ada grillnya yang patah kemarin. Nih ada grillnya yang patah-patah, udah disempurnain lagi, udah lempeng lagi. Nah kemarin gue lihat pas di jalan ada sompel sedikit di bagian kiri, tapi udah mulus, udah aman. Dan mobil ini akan siap untuk kita detailing dan kita akan antar ke Sunter. Nah, kita ngebahas F1 Body Walk ini luar biasa. Mobilnya keren-keren. Ada velg, mobil yang keringnya 28 tuh di situ. Pokoknya ini bengkel basic. Mobilnya ganteng-ganteng, pol-pol dan klimis-klimis tentunya. Kayaknya kita mau siap-siap dulu manasin ini mobil karena kita bakal bawa mobil ini langsung jalan, oke? Sambil menunggu mobil dipanasin, gue pengen ngelihat mobil yang velgnya ring 28. Gue diminta izin untuk buka ini. Tuh, kalau kita lihat mobilnya mirip seperti si Ruby Ford Ranger. Ah, mirip gede. Nih, gue kira ini Ford, ternyata mobil ini adalah Nissan Terrano guys. Tuh, dari depan beda banget. Ini gue gak tau nih yang kingsuit apa enggak, tapi dari depan udah bukan Terrano. Ini ring 28, bannya setipis apa. Wah, ini partai lama. Kalau gue bilang ini partai lama, kenapa? Karena mobil ini sudah lama sepertinya tidak keluar. Komunitasnya connection nih. Ini F1 Body Works, tuh kelihatan kan. Oh, dikit lah buka. Iya. Ini sih kelasnya udah kelas ekstrim ya, semua dimodifikasi dari interior, eksterior. Nah untuk bagian dalam, audionya pakai Venom. Tuh Venom dari zaman dulu berarti kan udah terkenal ya. Tuh, udah pol-polan nih. Powernya aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 power dan subwoofernya ada 4. Di belakangnya ada 2 lagi, udah ini air suspension, udah ada TV-nya. Nah nih ciri Terrano-nya ketahuan dari pintunya. Pintunya buka dari sini. Nih ini Terrano nih begini nih guys. Wah, F1 Body Walk keren. Kita langsung jalannya kali boleh ya? Udah panas itu. Boleh? Kita jalan. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. Oke guys, nah tadi gue dari F1 Body Rock, sekarang gue udah nyampe ke tempat detailing yang mobilnya becek-becek dan di sini ada wrapping juga. Nama tempatnya To Detailing. Nah,
Sebelah gue ini siapa? Namanya siapa nih Om? Denny. Om Denny. Saya Brian. Nah, Om Brian dan Om Denny. Ya. Tuh details ini, lu bisa ngapain aja sih nih, mobil-mobil teman-teman siapa tahu mau masuk bisa ngapain aja nih? Naik mana nih? Ke sini. Nah, bingung kan? Makanya ngasih nama jangan dua akhirnya bingung. Ke sini aja. Jadi di sini kita spesial di coating, PPF, stiker, ya kayak gitu. Jadi kita sih sebenarnya lebih ke PPF ya. Ke PPF. Ke PPF, cuman sama stiker. Sama stiker. Cuman kita juga masih terima coating. Wah. Gitu. Pokoknya full, untuk full detailing mobil gitu, ya. Ya. Warna mobil. Nah, kalau sekarang nih kan Sultan bawa mobilnya Mas Harun nih kok. Ya. Ini mau diapain mobil Mas Harun? Ini sih kita mau coating, terus kita full detailing semua, udah sampai bersih, dan terus lampu depan kita lapis lagi PPF. Dilapis lagi PPF. Nah, gunanya itu supaya biar nggak cepat kuning. Biar nggak cepat kuning. Ya, ya penyakitnya kalau dia masih mika plastik, pasti lebih cepat kuning. Makan tahun kan? Benar. Nah, ini kita mengundur tahunnya itu. Iya. Nah, untuk pengerjaannya berapa lama sih kok? Mungkin text time coating ini 3-4 hari. 3-4 hari ya? Iya. Ya masih worth it ya, diantar Jumat lo selesai Senin kan bisa. Senin kelar Jumat. Rabu, ya, atau... Jumat bisa dong. Gitu. Nah, alamatnya ada di mana sih kalau lebih tepatnya nih? Kita di Bursa Otomotif Sunter, Blok G nomor 9. Nah, itu dia guys. Instagramnya gampang banget di namanya todetails.id. todetails.id. Jadi ini bisa semua mobil ya, kok ya? Bisa semua mobil. Dan mobil di sini kece-kece ada. VW, Volkswagen yang ini apa kok Polo ya? Golf. Oh golf, sorry ini golf. Yang di belakang ini apa nih? Ada GLA. Ada GLA, situ ada Wuling. Ada 45, ada GLS. Wah tuh, pokoknya isi mobilnya yang aneh-aneh yang ada di sini. Habis itu kalau misalkan teman-teman nih kok ada yang mobilnya pingin masuk ke sini tapi dia nggak bisa datang, bisa dijemput? Bisa banget. Kita jadi WA kita, booking, reservasi, mobil kita jemput, bisa. Nah, itu yang penting. Karena kan di Jakarta nih orang sibuk kerja ya. Jadi bisa dijemput. Di mana aja bisa, asal masih daerah Jabodetabek, kok ya. Jabodetabek. Jangan nanti di Papua disuruh jemput. Jangan. Nggak nyampe kok, benar. Nah, ini mobil Mas Harun udah nyetel di sini. Udah ROT udah pol. Sesuai lagi. Warna ininya hitam, ininya nyentrik nih warnanya. Kuningnya sama dong. Mana kuningnya? Kuningnya sama. Oh iya benar. Wah makanya wajib masuk sini mobilnya Mas Harun nih. Ya Mas Harun masih sibuk jadi gua aja perwakilan. Oke kok, terima kasih, titip ya mobilnya Mas Harun. Sip. Oke kok. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck. Sekarang sudah hari yang ke-5 ya. Kemarin kita antar hari Senin. Nah, ini udah ada Koko ganteng-ganteng lagi nih berdua yang nyetel banget. Halo. Tengah-tengah dong. Kita kan 3 gendut ini. Iya, 3G. Koko, mobilnya Mas Harun udah selesai? Udah, aman. Diapain aja? Ini kita kasih full detailing, terus kita coating, terus lampunya kita PPF headlight. PPF headlight? TPU. TPU, itu kelebihannya apa tuh? Ini supaya ngurangin waktu apa, untuk kuning dia. Oh iya, karena dia mika biasa ya. Jadi dia ada yang pelindungnya gitu. Tonchip aman. Tonchip aman ya. Nah kalau misalkan ada baret, itu caranya gimana tuh kok? Apakah diganti, apakah dibiarin aja apa gimana? Kita tergantung baretnya, kalau baret karena penyu
cuci lapnya salah, kita jemur aja tuh baretnya udah hilang. Oh, berarti dijemur di panas gitu bisa? Kalau untuk PPF-nya. PPF-nya. Ya, dijemur, swilmark apa semua hilang. Oh, hilang. Nah, itu. Tapi kalau sampai lecet kena crash atau yang diserempet, itu kita ganti aja. Nggak akan tembus. Nggak akan tembus. Nah, itu guys pentingnya PPF. Nah, kalau untuk bodinya kok, ini kan di, berarti di detailing dan di? Coating. Coating. Coatingnya berapa layer tuh kok? Ini kita pakai dua layer. Dua layer? Dari Jepang bahannya. Bahan dari Jepang. Jepang. Nah, gue pengen nanya nih kok. Coating dua layer, satu layer, dua layer, tiga layer, itu bedanya apa sih tuh? Sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau buat obat kita itu coating maksimal 2 layer. Maksimal 2 layer. Karena kita udah pernah coba ketiga layer itu coating udah enggak nempel. Oh, malahan enggak nempel malahan. Iya, ya. Enggak nempel. Jadi udah maksimal 2 layer dan hasilnya itu seperti ini nih. Mobil Mas Harun nih SL-nya makin keluar warnanya, makin klimis dan makin basah kalau gue bilang. Basah, wet nyetel. Look. Makin nyetel, makin wet look. Nah, jadi ini gue belum bilang Mas Harun nih datang ke sini karena dia tadi cuma gue tanya mobil udah selesai belum Mas? Belum. Nah, gue langsung datang ternyata udah selesai ya. Koko belum ngasih tau Mas Harun kan? Belum. Hah. Diam-diam aja kita. Iya, diam-diam aja nanti biar gue anterin aja ke rumahnya. Biar dia yang komen gimana hasil dari 2D Tiles. Oke. Okay? Thank you Koko. Izin bawa balik ya. Siap. Sip, izin bawa balik. Sekarang gue udah di rumahnya Mas Harun ya. Ini isi garasinya the best ya. SL udah nyampe nih, udah gue masukin ke dalam ya kan. Tadi yang buka tuh bininya tuh. Nah, ini ada seri 7 ya kan, platnya Babe. Yang ini Porsche 987 HRM. Wah, ini gokil sih. Isi rumah gokil. Tapi kita gak bahas rumahnya. Nah, ini kita pengen nganter ini mobil. Kita panggil dulu nih Mas Harun ya. Assalamualaikum, Mas, Mas Harun, Kep, halo Mas, siang, ya, tesin aja Mas, sehat Mas, alhamdulillah sehat Sultan. Nah, ini mobil udah Sultan jemputin dari 2D Tailors. Makasih Sultan. Gimana Mas? Gokil sih ya, 2D Tailors. Ini jadi makin keluar ya, apa sih metaliknya dia itu kuningnya jadi makin metaliknya makin keluar kan, dia solar beam yellow kan sebenarnya. Dia kalau misalnya terang gelap itu dia solid warnanya. Tapi begitu kena si sinar matahari atau lampu, dia rada-rada metaliknya. Nah, pas lagi di detailing habis di coating, metaliknya lebih keluar ya. Lebih keluar. Kan jadi agak gold kalau kena matahari kan. Bukan kuning lagi kan kalau Sultan lihat. Iya, benar, udah jadi gold dia nih. Jadi gold ya kan. Nah, ini lebih keluar lagi. Nah, lebih bersih lagi ya. Iya, nah lampunya ini tadi di PPF nih katanya nih. Oh, ini PPF ya? Ini PPF. Jadi kalau kena matahari ada lecet-lecet, dia bisa sembuh sendiri. Oh, self healing ya. Nah, itu dia. Self healing. Sebenarnya sih pengen healing. Benar. Self healing ya. Oke, oke. Keren juga ya. Nah, velgnya di coating. Oh, velgnya di coating juga. Velgnya di coating. Jadi bukan hanya body tapi sampai ke velg-velg di coating. Brian kayaknya kurang kerjaan ya sampai ke coating velg ya. Sebegitunya dia sama mobil ini. Sedetail itu ya. Sedetail itu dia yang detailing namanya. Udah juga gabut detail. Kali ya dia sampai, bener. Sampai di detailing. Tapi sampai. Emang jadi makin keren sih ya kalau dia. Iya, benar. Sorry ya rumahnya sedikit. Wah, enggak lah ini mah. Jadi lebih lebih hidup warna silvernya, warna bronze-nya, warna hitamnya. Nah, karena mobil velg Mas Halun ini beda-beda nih. Yang kanannya warna apa nih Mas, sebutnya yang kanan? Kanan ini bronze. Bronze. Face-nya bronze tapi brass. Nah, terus lips-nya itu brass silver. Brass silver. Yang kiri itu silver sama brass silver sama black. Black. Piano black ya. Nah, itu gloss piano black. Jadi kanan kiri beda. Nah, ini mobil selain Mercy ada seri 7. Plat Babe. Ada 987. Ini Porsche. Wah, kayak nyetel banget nih. Ya, enggak, Sultan ini. Makanya titip di Sultan aja ya, satu. Ah, boleh. Satu. Satu boleh, kayaknya gue titip. Di luar satu kan. Iya, kasihan tuh kayak
si Porsche. Nah, ini karena baru detailing ya, taruh dalamnya dulu mas. Iya, terus lagi mau dibawa sama Sultan ya? Iya, Sultan pinjam lagi nih, karena kita ada mau acara, ada ya? Acara. Oh, biasa acara MDC. MDC. Mas ikut kemana besok? Aku besok ke acara Mercy, jadi namanya R230, kan mobilnya tipenya R230. R230 SLCI, SL itu tipe mobilnya, SLCI Community Indonesia. Wah, berarti begini-begini semua nih. Barang Star Coop Owners Indonesia. Jadi mobil-mobil Mercy 2 pintu. Nah, itu kan. Harusnya Ecabrio ikut, tapi karena belum selesai. Jadi gak ikut. Benar. Terus kalau yang BMW ikut di acara Diversity. Iya, itu dibawa orang teman-teman kita juga ya. Iya, teman-teman kita juga. Jadi ya udahlah, maksudnya biar seru-seruan aja ya ikut di 3 event. Jadi biar aktif aja. Siap, gitu. Emang mobilnya harus jalan, orangnya cuma satu. Nah, kita bawa yang si Puas Merah. Tapi puas mas ya? Gokil sih, gokil sih. Hasilnya ya? Keren sih. Gue aja tadi ngelihatnya sampai, wah gila bisa begini ya, gokil. Kalau gini beda banget, jadi agak gold ya warnanya ya. Iya lebih keluar mas, warnanya lebih keluar. Cakep, sampai dalam-dalam interior, udah kayak baru tuh. Mobil tua ya Sultan ya, jadi interiornya agak-agak busuk ya. Tapi udah. Tapi di kemarin udah dibersihin sama udah dibersihin. Si Om Brian. Brian. Banget sih jadinya. Thank udah you top. Om Brian. Nah, siap nyetel berarti ya. Yoi, siap. Oke mas, mobil Sultan tinggal. Oke Sultan. Sultan bawa gitu ya. Ya Sultan Iqbal, thank you banget. Yoi. Thank you banget. Terima kasih mas, sekali lagi. Pamit dulu. Iya. Nah guys, mobilnya Mas Harun udah gue anter ya kan. Dia puas banget dengan hasil dari Two Detailers. Nggak sia-sia kita tinggalin 5 hari, mobilnya jadi kinclong, jadi mengkilat banget sampai ke velg-velgnya udah di coating. Nah, kita akan bawa mobil Porsche 987 ini ikut acara besok pagi di MDC. Hah, dia ngapain lagi di situ? Waduh, gangguin aja Mas Harun. Oke, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen untuk kalian semua. Selalu berhati-hati berkendara. See you.